Halo teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Di video kali ini Mas Min pengen kasih rekomendasi gitar bekas original. Nah, sebelum kita lanjut, bisa kali di subscribe dulu kah? Di like dulu kah, ya kan? Biar Mas Min senang. Oke, kita lanjut rekomendasi yang pertama. Gaskeun lur. Rekomendasi yang pertama di sini ada gitar dari brand Chord ya. Chord Classic Rock. Tuh ya, warnanya dia hitam dop, headstocknya dia untuk fretboardnya dia rosewood ya, white dot inlay, untuk fretnya juga masih oke. Nah, dia untuk body shape-nya dia model Les Paul ya. Les Paul ini dia neck humbucker ya, pickup-nya di bridge humbucker, dia tune omatic. Tuh ya, masih oke, masih terawat lah. Ada master volume, master tune. Tuh, dia full black. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyari gitar buat main rock-rockan tapi budget BPJS, ini salah satu rekomendasi terbaiknya. Tuh ya, dia model bolt on, buat backplate-nya juga ada tulisan Chord. Tuh ya, overall masih cakep. Dia untuk neck-nya dia maple, tuh sambungannya masih oke banget. Nah, ini kita kasih lihat headstock-nya dia CR50 made in Indonesia tahun 2019 ya. Untuk kondisi masih di atas 90%. Tuh, warnanya full black. Kalian dapat gitar under 2 juta tapi cakep kali lah. Tuh ya, nah ini untuk rekomendasi gitar under 2 juta. Rekomendasi berikutnya di sini masih dari kesebelasan Chord ya. Alah, kesebelasan. Ini brand Chord Classic Rock juga, tapi kakaknya yang pertama tadi ya, dia untuk necknya maple, fretboardnya dia rosewood, white dot inlay, untuk body shape-nya masih Les Paul ya. Tuh, dia 3-way selector pickup, ini untuk pickup necknya dia humbucker, bridge humbucker, tune omatic. Nah, bedanya dia ini ada volumenya 2 biji, tune-nya 2 biji. Nah, bedanya dari yang CR50, CR100 udah ada pickguard-nya. Tuh ya, untuk kondisi masih sangat-sangat mulus bestie. Tuh ya, warnanya dia cherry sunburst. Oke, kita spillkan untuk body shape-nya yang belakangnya ya. Tuh, masih mulus banget. Nah, ini penutup wiring-nya juga masih guanteng ya kan. Nah, dia sama modelnya bolt-on. Tuh, backplate-nya masih ada tulisan Chord-nya. Nah, dia neck-nya dia maple ya. Tuh, serat kayunya masih, waduh, seksi kali lah. Nih ya, kita kasih lihat untuk headstock-nya nih. Belakangnya dia CR100 made in Indonesia tahun 2023. Umurnya masih muda kali lah. Tuh ya, masih sangat-sangat terawat. Ini gitar buat dipakai pajangan di kamar doang kali sama owner sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin buat kalian yang belum kebeli Gibson-nya ya, yang udah pasti harganya selangit, ini salah satu rekomendasi gitar buat main rock-rockan tapi budget BPJS. Oke, next. Rekomendasi berikutnya di sini masih gitar Les Paul ya. Ini ada dari brand Epiphone Les Paul Special 2 AFT / Signature Series, tapi versi BPJS ya. Dia untuk fretboardnya dia Laurel, white dot inlay, untuk fretnya dia ada 22 ya, medium jumbo, untuk pickupnya dia Zebra Epiphone Ceramic, dia tune omatic tuh ya, 2 biji, ada volume, tone, 3-way selector pickup tuh ya. Untuk warnanya dia amber tuh, cakep ya. Body shape-nya tetap Les Paul. Ini ganteng banget nih, ini masih sangat amat mulus. Nah, ini di belakangnya ini ada baterai buat tuner gitulah, di depan itu ya, di atas pickup bridge-nya tuh ada tunernya. Tuh ya, dia modelnya bolt on, untuk bodinya dia mahogani. Untuk neck-nya dia juga mahogani. Nah, untuk neck-nya dia / custom C-shape. Tuh, dia tahun 2014, dryernya juga masih bawaan lahir.
masih sangat-sangat mulus. Ini gitar buat pajangan kamar doang nih sama owner sebelumnya. Tuh ya, masih full original. Ini kita jual di 3 jutaan kecil aja, teman-teman. Kalian dapat gitar yang waduh, ganteng kali lah. Tuh ya, tapi mudah-mudahan video ini naik, gitarnya masih ada. Next. Gitar berikutnya di sini ada dari brand Vintage V100. Tuh ya, headstocknya tuh vintage banget. Dia untuk fretboardnya dia rosewood ya. Untuk fretnya dia jumbo, ada 22. Body shape-nya dia Les Paul. Tuh. Dia 3-way selector pickup. Pickupnya dia pakai Wilkinson double humbucker ya, neck humbucker, bridge humbucker, dia tune omatic, masih mulus terawat. Dia ada master volume, master tune 2 biji. Dia ada pickguardnya juga masih bawaan lahir ya. Untuk warnanya dia honey burst, tuh masih cocok banget. Nah, dia untuk material body pakai mahogani ya, mahogani, warnanya juga cakep banget nih, slash banget ya. Oh ya, dia untuk ini dia set neck, untuk necknya juga dia mahogani. Untuk dryernya dia model tulip gitu, groover ya. Ini tahun 2020 nih kalau nggak salah. Tuh masih sangat terawat. Jadi mungkin kalian pengen model Les Paul tapi dengan harga terjangkau, ini salah satu rekomendasi terbaiknya. Nah, ini kita jual di 4,5 juta aja, teman-teman. Kalian dapat gitar Les Paul humbucker tapi ganteng banget ya, cocok buat main rock-rockan. Oke, next. Gitar berikutnya di sini ada gitar dari brand Epiphone Les Paul Studio. Untuk warnanya warm cherry. Nah, dia untuk fretboardnya dia Paufero, neck mahogani, body material mahogani, dia medium D shape tuh ya, double humbucker, tonometric, ada master volume, master tune, ada pickguardnya warna hitam ya. Tuh, detailnya masih cakep banget. Dia 3-way selector pickup ya. Warnanya dia satin gitu ya. Tuh. Overall kondisinya juga masih oke ya, masih mulus, terawat. Tuh ya, kalian bisa nilai sendiri. Nah, dia untuk necknya nih dia set neck ya. Nah, neck material dia mahogani juga. Ini dia made in China tahun 2011. Nah, ini untuk dryernya dia pakai groover. Tuh, masih bawaan semua ya, masih bawaan lahir. Ini salah satu rekomendasi gitar model Les Paul ya. Mungkin buat kalian main rock atau blues. Nah, ini rekomendasinya ya. Oke, next. Nah, kalau Gibson-nya masih mahal, nih, beli anaknya dulu. Ini ada dari brand Epiphone Les Paul Standard. Tuh, untuk fretboard-nya dia rosewood, perloid block inlay. Ada 22, fret-nya medium jumbo. Ini 3-way selector pickup, Epiphone Probucker untuk pickup-nya di neck, di bridge. Tune-o-matic, ada master volume, master tune, ada pickguard-nya masih bawaan lahir tuh ya. Untuk warnanya dia Pelham Blue Les Paul model. Kita sipilkan belakangnya, Besti. Tuh ya, overall masih sangat terawat. Tuh, penutup wiring-nya masih cucok, masih oke. Tuh, warnanya juga ganteng banget. Ini cukup banyak dicari orang. Nah, untuk neck material dia mahogani ya. Ini dia China tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, ini dryernya pakai groover gitu. Nah, jadi kalau mungkin kalian pengen Gibson biar ala-ala Slash gitu, nah, beli ini dulu. Kalau duitnya belum cukup, ditabung dulu ya, jangan maksain, ntar riba alah. Nah, jadi ini rekomendasi gitar buat rock-rockan berikutnya. Yes, jadi itu ya teman-teman, rekomendasi gitar model Les Paul. Harga start dari under 2 juta ya, di 1 jutaan sampai di ya 6 juta lah gitu. Kira-kira itu rekomendasinya gitu. Nah, mungkin buat kalian yang baru mampir, disuruh break dulu ya.
Lokasi kita ada di Pasar Minggu, teman-teman. Kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan video ini naik, gitarnya masih ada. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih, teman-teman.